Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perintah dasar Linux, yaitu sort. Kita ketikkan main, kemudian sort. Sort di sini dia adalah sort line of text file. Artinya, kita bisa mengurutkan baris dari sebuah text file. Di sini ada sinopsisnya, ada sort, kemudian ada option. Option, kemudian ada file. Dan di sini, jika teman-teman scroll, terdapat beberapa banyak option yang teman-teman bisa gunakan, seperti di sini ada option N, kemudian ada option M, dan lain-lain. Oke, kita langsung aja, ls. Di lokasi belajar Linux kosong, kita membuat random alphabet. Dan di sini misalkan kita buat random alphabetnya adalah Z, kemudian ada kita buat D, kemudian E, ada B, ada C, dan ada A, seperti ini. Nah, jika kita cat, maka hasilnya adalah D, E, B, C, A. Dan di sini kita ingin mensort atau mengurutkan alphabet yang random menggunakan sort, kemudian random, maka hasilnya adalah menjadi terurut. A, B, C, D, E menjadi terurut menggunakan perintah sort. Karena sort di sini gunanya adalah untuk mengurutkan dari text file random alphabet. Oke, kemudian kita Ctrl L. Dan di sini kita sort, kemudian random alphabet, dan kita simpan menjadi alphabet.txt, lalu ls, lalu kita cat, dan perintah ini kita mensort random alphabet, kita urutkan, kemudian kita simpan dengan nama alphabet, sehingga ketika kita cat alphabet, maka isinya adalah telah terurut. Oke, itu untuk random alphabet. Dan jika teman-teman ingin reverse atau membalikan, teman-teman bisa menggunakan sort, kemudian option R, artinya adalah reverse atau kebalikan, kemudian alphabet, enter, maka dia hasilnya adalah terbalik, E, D, C, B, A. Oke, kemudian di sini kita simpan menjadi alphabet mirror. Kemudian kita cat. Oke, dan isinya adalah alphabet yang terbalik. Oke, Ctrl L. Dan kemudian kita buat cat. Misalkan adalah number. Number random. Ada 5, ada 3, 2, 3, 1, dan juga 4. Kemudian kita save. Lalu di sini kita ls. Dan untuk number, kita bisa menggunakan sort, kemudian option N, yang artinya adalah sebagai number, kemudian nama filenya adalah number. Kemudian enter. Maka dia akan terurut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita juga bisa menggunakan option tambahan. Option N kan ada untuk number. Kemudian kita menggunakan R yang reverse. Jika kita enter, maka hasilnya adalah terbalik. Di sini kita mengurutkan option N. Di sini kita mengurutkan number. Number 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Kemudian di sini kita menggunakan reverse. Membalikan urutan number, sehingga dia menjadi terbalik. Menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan untuk number selesai, dan kita misalkan buat cat, misalkan ada duplicate name, misalkan ada Sengs, ada Lucky Hero, ada Ben, Big Man, kemudian ada Sengs lagi, kemudian ada Ben, Big Man. Nah, di sini misalkan jika teman-teman ingin
menghapus duplicate name dalam teks, teman-teman bisa menggunakan sort, kemudian option U, lalu nama filenya adalah duplicate name, kemudian enter. Maka di sini hasilnya adalah Ben Beckman, Lucky Row, dan Sengs. Di sini Sengs ada 2, sehingga ketika kita menggunakan option U, isi yang sama seperti Sengs ada 2 di sini, dan juga Ben Beckman ada 2, maka dia akan terhapus. Jadi yang katanya sama, atau duplikat, maka dia akan terhapus menggunakan option U. Dan di sini kita simpan menjadi remove duplicate name.